Salam sehat, salam ceria buat ayah, bunda yang ada di rumah. Tema pembelajaran kita untuk satu minggu ini dari tanggal 13 Oktober sampai tanggal 17 Oktober, tema binatang, subtema binatang di darat yang berkaki empat dan yang berkaki banyak. Hari Senin kita akan membahas tentang binatang anjing. Hari Selasa, binatang kucing. Hari Rabu, binatang kelinci. Hari Kamis, binatang ulat bulu. Dan hari Jumat, kita akan membahas tentang semut. Dan bahan yang akan kita gunakan untuk tugas pembelajaran kita satu minggu ini yaitu short poster, daun kering, kertas origami, kotak susu atau kardus bekas, lem, dan gunting. Demikianlah panduan pembelajaran kita untuk satu minggu ini. Terima kasih buat ayah dan bunda, tetap jaga kesehatan. Shalom.